Hello buddy, see you again with me Dan Shar Channel. Life inspiration. Channel to inspire about life to be better and meaningful. This time I am at South Kelkel Beach. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali dengan aku Jansar Channel, kawan. Channel yang selalu untuk menginspirasi tentang kehidupan kita agar kehidupan kita lebih baik dan bermakna. Kali ini aku lagi di pantai utara Kelkel, kawan. Kelkel Beach located between Dewey Beach and Freshwater Beach on the northern beaches. Kelkel is one of Sydney's best surfing beaches. It faces sea east, south east, and averages 1.6 wide. Jadi kawan, Pantai Kelkel ini terletak di antara Pantai Dewey dan Pantai Air Tawar di pantai utara Kelkel ini, kawan. Kelkel ini adalah salah satu pantai baik untuk selancar atau main selancar, kawan, di Sydney. Pantai ini menghadap ke arah timur tenggara dan rata-rata gelombang 1,6 meter, kawan. Sambil menikmati indahnya pantai ciptaan Tuhan yang kuasa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti biasa saya akan mengajak untuk memahami ayat-ayat Al-Quran. Kali ini aku akan membacakan sebuah ayat Al-Quran, yaitu surat Ibrahim, surat nomor 14, ayat yang ke-26, kawan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa masallu kalimatin khabithatin kasyajaratin khabithah nijtusat min fawqil ardi ma laha min qarar. Sadaqallahul azim. It's mean, and the parable of a bad sentence is like a bad tree whose roots have been uprooted from the face of the earth, cannot stay or upright in the slightest. Yang artinya, kawan, dalam ayat ini dan perumpamaan kalimat yang buruk seperti pohon yang buruk yang telah dicabut akar-akarnya dari permukaan bumi, tidak dapat tetap tegak sedikit pun. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Jadi dalam tafsirnya, kawan, perumpamaan kalimat yang buruk atau kalimat yang diingkari atau orang-orang kufur yang mengingkari ayat-ayat Allah seperti pohon yang buruk yang telah dicabut akar-akarnya atau imannya. Jadi orang kafir, orang yang ingkar dengan ayat-ayat Allah, itu tidak mempunyai iman kepada Allah sedikit pun, kawan. Demikianlah gambaran manusia-manusia tersebut. Apabila mereka kafir atau ingkar terhadap ayat-ayat Allah, maka mereka tidak punya keyakinan yang kuat dalam hatinya dan tidak ada amal yang baik dalam perbuatannya sedikit pun. Itu, kawan. Oleh karena itu, marilah kita sebagai manusia yang terbatas, yang lemah, yang banyak kekurangannya,
mari kita berintrospeksi diri supaya kita hati-hati di dalam kehidupan ini, kawan. Sebatang pohon daunnya rimbun, lebat daunnya tak ada buahnya. Meskipun hidup selama bertahun-tahun, jika tak ada niat sedikit pun untuk ibadah, apa gunanya? I hope this video can be inspire all of you. God willing. Semoga dengan video ini, kawan, bisa menginspirasi atau merubah kita semuanya lebih baik, insya Allah, kawan. Pohon tumbang rantingnya berserakan, jatuh ke jalan menimpa rumah. Apabila ada kata-kata kurang jelas tak berkenan, mohon dimaafkan segala yang salah. Dari sini, kawan, ndak kemana. Tinggi rumput dari padi. Aku di sini, kalian di sana. Kita ingat, kawan, berjumpa lagi. See you the next video. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.